kita sudah mendekat ke Medan. Alhamdulillah sudah sampai pada tujuan pertama untuk mencari target. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat konten atau program belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali pada program channel kesayangan kita, Herunas TV. Apa kabar semuanya? Kabar. Semoga sehat semuanya. Dan tentu lagi ngapain ini? Ada paper, ada Om Dian. Ada paper lagi di sawah ini. Di Om Dian lagi apa tuh ya? Program kali ini sangat asik, sangat menarik sekali nih. Program terbaru kita, Pak Ifat. Program terbaru kita. Ada apa ya di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah ladang seperti ini? Lagi cari apa kira-kira ya? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Wah, ada yang menebak-nebakannya. Iya. Program kali ini kita adalah program belalang. Belajar sambil berpetualang. Berpetualang, betul sekali. Iya, sambil berpetualang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini ada pembelajaran yang bisa ada diambil, pelajaran yang bermanfaat tentunya ya. Ya, kali ini kita akan berburu belalang. Belalang salah satu hewan yang boleh dimakan walaupun sudah dalam keadaan mati dalam Islam. Iya, betul. Walaupun bangkainya halal untuk dimakan belalang. Nah, makanya programnya pas banget nih, belalang belajar sambil berpetualang. Ayo kita mulai. Siap adek-adek? Oke deh, kita siap untuk mencari belalang. Belalang, selamat menyaksikan. Jan, ada di sini aja. Tertar.
plafon gas. Ini walang etek kalau orang Serang, walang etek. Walang etek bukan ketek. Ini walang damar. Walang damar kan. Babon lumayan gurih pulen. Oke, sementara masih kosong ya sedikit ini nih, belum ada papannya. Kita cari lagi ke tempat yang lebih mudah. Ini masih panas banget carinya ya, kita cari di tempat yang lebih terang, lebih gampang dijangkau ya. Semoga nanti bisa penuh ya Pak Evan ya. Yuk yuk. Ingat masa kecil dulu cari belalang sambil hujan-hujanan guys. Sekarang waduh cuacanya panas jadi susah dapetnya. Alhamdulillah kabarnya walaupun nggak seberapa lumayan lah buat cemilan ya, buat program ya, campur ke nasi dengan bumbu-bumbu rempah-rempah ala Indonesia, insya Allah mantap ya. Kita akan bersihkan dulu belalang ini supaya ini siap lipat ya, bersih dan bisa dikonsumsi dengan baik.
Nah, baiklah, ternyata belalang juga selain enak nih, mengandung banyak manfaat nih buat kesehatan kita. Karena belalang ini memiliki banyak protein. Protein. Iya, dan juga memiliki jenis mineral yang baik buat kesehatan seperti kalsium, potasium, sodium, dan juga banyak terkandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin B, B1 dan yang lainnya. Oh, banyak juga manfaatnya ternyata ya. Iya. Nah, protein ini juga dibutuhkan untuk perkembangan otak biar lebih cerdas, biar gampang belajarnya. Makanya jangan malu-malu untuk mengkonsumsi belalang. Rasanya enak kok, gurih. Iya, tapi ada juga beberapa orang yang merasa geli. Iya, merasa geli. Nah, ada juga orang yang memiliki alergi. Kita harus hati-hati, pastikan kita tidak memiliki alergi. Kadang ada orang yang sudah makan belalang terus merasa gatal-gatal. Gatal-gatal kemerahan itu kulitnya. Iya. Barbon. Mirip-mirip sih rasanya seperti udang. Ada mirip-mirip iya, udang rasanya. Iya, jauh dari udang. Jadi kalau kalian pengen coba, bisa cari di belakang rumah kalau ada sawah ataupun bisa cari. Tapi jangan lupa setelah dicari dapat, lupa dimasak dulu atau direbus dulu biar kandungannya hilang dan higienis. Menghilangkan sabar nih. Oh, cantik sekali, bentuknya sudah menggoda. Belalang ini cocok disajikan dengan nasi, dan juga bisa dengan ini juga bisa. Yeah. Nah, nanti kalau ini kita makan apa ini atau nasi tepat? Ini dan nasi. Oh, dua-duanya ini dan nasi. Ya. Kayaknya ada yang udah duluan matang ya, karena lu tidak bisa menunggu terlalu kering ya. Biar agak crispy dulu. Nggak terpakai pokoknya. Kering nanti malah tidak ada rasanya. Siap untuk disantap ya, tinggal masih sama sayurnya cukup mie saja. Alhamdulillah guys, ini udah matang, udah bersama nasi dan temannya mie. Biar lebih gurih, biar lebih sedap, kita menikmati. Oke guys, Allahumma barik lana fi jazakna wa qina adzabana, insyaallah berkah. Guys, kita makan dulu. Apa itu, guys? Tangkapan tadi ya. Belalang, belajar sambil berpetualang sambil belajar. Carinya belalang nih sambil belajar. Ternyata ini luar biasa banyak manfaatnya selain rasanya enak. Coba kita rasakan. Gurih. Maknya masya sih. Coba ya. Saya belum pernah ini. Wah, cantik sekali. Terima kasih Om Dian. Ini udang bu. Iya, enak tak? Saya ada rasa kurungnya juga.
Aduh. Ulan gas. Aduh. Masya Allah. Mantap banget. Habiskan. Ayo Pak Parit dan Pak Amdian gemukan badan. Kayak kaki kepiting nih. Kakinya walaupun kayak ranting tapi gurih. Nyakar. Jadinya nendang-nendang ini. Sekarang makannya sekerenyes.